Houthi Yaman merilis video penargetan kapal MV Sounion di Laut Merah pada Kamis, tanggal 30 Agustus tahun 2024, malam. Kapal berbendera Yunani tersebut menjadi sasaran milisi pro-Iran minggu lalu. Dalam video yang dipublikasikan melalui saluran Telegram, memperlihatkan detik-detik milisi Houthi menghancurkan kapal bermuatan minyak tersebut. Operasi penargetan dilakukan mulai dini hari, di mana pejuang Houthi sudah menjajah kapal tersebut. Klip juga memperlihatkan bagaimana Houthi memasang peledak di setiap titik untuk kemudian diledakkan dari jarak jauh. Video menunjukkan setidaknya 6 alat peledak di dek yang memicu kobaran api. Houthi disebut telah sepakat menyelamatkan kapal tanker itu setelah diledakkan.